Teman-teman tahu nggak, ternyata mendongeng atau bercerita kepada anak-anak menjelang tidur itu sangat bagus untuk kecerdasan anak. Menurut informasi yang saya dengar, ternyata mendongeng kepada anak menjelang tidur itu akan membuat anak kita menjadi anak yang cerdas, berani, dan berkarakter. Sebab menjelang tidur, gelombang otak anak itu turun dari beta menuju ke alfa. Dan informasi yang diterima anak menjelang tidur itu akan tersimpan di pikiran alam bawah sadar, yang di kemudian hari, apapun informasi yang tersimpan di alam bawah sadar ini akan mempengaruhi pikirannya, perilakunya, perasaannya saat ia dewasa. Jadi, dongeng yang mengandung kecerdasan, keberanian, kebenaran, dan kejujuran ini sangat penting diceritakan pada anak menjelang tidur. Sebab anak-anak akan tumbuh seperti karakter yang diceritakan dalam dongeng tersebut. Yuk, semangat bercerita pada anak-anak kita dan sediakan buku bacaan yang baik dan menarik untuk anak-anak.